semuanya. Ke kafe ada cewek lugu, janganlah kalian cumbu. Selamat hari Minggu, ayo jinakan hiu abu-abu. Gua mau ngasih tau ke kalian nih, cara menjinakkan grey mackerel shark, hiu abu-abu yang levelnya 50. Bukan hiu abu-abu yang level 35. Kalau level 35 itu hiu mudanya yang mackerel shark. Nanti bakal ada giveaway nih. Maka tonton video ini sampai habis ya. Like video ini. Subscribe channel Kagetora Kazama. Nyalakan loncengnya agar kalian dapat notifikasi setiap video terbaru yang gua upload. Bagikan video ini ke 5 orang teman-teman kalian. Tonton video dan iklannya sampai habis ya guys. Gua sangat mengapresiasi itu semua sebagai bentuk dukungan kalian ke gua. Thank you guys. Ada 3 buah bahan yang kalian perlukan nih untuk membuat grey mackerel shark feed. Ketiga bahan itu adalah feed blue lotus, lalu rare meat feed, dan yang terakhir clownfish. Kita mulai dari blue lotus dulu nih. Nah, sebelum itu gue minta maaf ke kalian. Gue akan menggunakan record dan gue yang lama nih, karena gue udah mengumpulkan blue lotus sejak dulu. Nah, masalahnya itu watermark logo Kagetora Kazamanya menutupi di minimap. Tapi kalian bisa lihat nih di bagian peta yang besarnya. Sama seperti kasus yang di video gue mencari travel, minimapnya itu masih ketutup. Sorry ya guys. Ini adalah lokasi pertama gue menemukan blue lotus. Nah, kalian harus bisa bedain nih, mana white lotus, mana blue lotus. Nah, kalau ada kebiru-biruan ini, berarti itu blue lotus. Sebab blue lotusnya hanya tumbuh satu buah nih di tempat ini. Jadi, sekali lagi kalian harus bisa ngebedain mana white lotus dan mana blue lotus. Nah, kalau kalian dapat blue lotus nih, hoki banget sumpah. Dari background spring decos, kalian bisa menuju nih ke arah kiri. Kenapa hoki kalau kalian mendapatkan seed? Karena kalian bisa menanam seed blue lotus itu. Jadi kalian nggak perlu capek-capek lagi nih untuk nyari blue lotus. Kalian cukup tanam blue lotusnya di farm. Nah, waktu tumbuh blue lotus itu sekitar 24 jam. Baru kalian bisa memanen blue lotus yang kalian tanam. Dan kalau kalian hoki lagi, kalian bisa mendapatkan seednya kembali. Ini adalah lokasi kedua nih. Gua menemukan blue lotus. Nah, kalian bisa lihat nih bunga yang di tengah ini ya, warna biru nih. Nah, ini adalah blue lotus. Kalian harus jeli banget untuk bisa ngebedain nih. Karena kadang warna putih itu terlihat kebiru-biruan. Gua sendiri kadang ragu juga sih, ini blue lotus bukan ya? Ini blue lotus bukan ya? Ini adalah lokasi kedua. Tempatnya sama, yaitu di sebelah kiri Spring Decos, tapi di arah yang agak ujungnya lagi. Nah, ada lagi nih satu tempat lagi, yaitu di tengah. Untuk gampangnya, kalian kalau lihat white lotus, nah kalian coba menelusuri ke tengah white lotus itu. Nah, biasanya blue lotus tumbuh tuh di tengah-tengahnya. Kalau kalian sudah mengumpulkan sekitar 300 blue lotus, kalian pergi ke workbench, meja kayu berbentuk kuda. Nah, kalian pilih items dan kalian pilih menu yang feed blue lotus. Nah, di sini kalian bisa membuat feed blue lotusnya. Untuk membuat satu feed diperlukan 5 blue lotus. Rare meat feed bisa kalian temukan dengan membunuh monster yang levelnya 50. Nah, seperti yang Jack Rabbit ini.
jumlah rare made bit yang harus kalian dapatkan adalah 60 buah. Gue berterima kasih kepada Hancock yang udah ngebantuin nih untuk mencari rare made bit. Nah, dia memberikan donasi ke gue sebanyak 13 buah rare made bit. Ya, gue males sih nyarinya sebenarnya. Gila, kumpulin 60 buah, mukulin kelinci, aduh. Dan juga terima kasih kepada Okita-kun yang memberikan donasi juga ke gua Rare Meat Fit. Jadi gua gak perlu capek-capek lagi nyari Rare Meat Fit. Udah dibantuin nih sama Okita-kun karena dia punya stoknya. Dan gua diberikan 30 Rare Meat Fit. Anjay, dibantu setengahnya dong. Gue terharu join di hard ini dan di trap ini. Gila. Nah, bahan yang terakhir adalah clownfish. Kalian bisa memancing clownfish dengan menggunakan fishing rod dan crawfish bait. Kita tunggu sebentar nih mancingnya dan kita lihat apakah umpan pertama gue bisa mendapatkan langsung nih clownfish-nya. Oke guys, gue dapetin clownfish-nya. Lokasi gue memancing yaitu di sungai sekitar Chesnomon End. Lokasi yang sama dengan gue memancing guiduck. Nah, kalau kalian yang belum tahu guiduck dan dari mana dapetin crawfish bait, kalian bisa lihat nih di video gue yang sebelumnya. Ketiga bahan udah siap nih kita masak. Langsung aja nih kita buat 60 buah grey mackerel shark fin-nya. Udah jadi 2 buah nih grey mackerel shark fin-nya. Kita akan buat sampai 60 buah guys. Dan ini adalah masakan yang terakhir guys. Oke, gua udah membuat seluruh grey mackerel shark fin-nya. Langsung aja nih kita ambil makanannya. Gua dapatkan grey mackerel shark fin-nya. Sekarang gua akan menuju nih ke lokasi grey shark fin-nya. Pertama-tama gua akan bunuh diri dulu. Nah, gua udah mati nih. Sekarang gua langsung menuju sini. North Star Beacon. Gua udah ready nih. Siap membacok grey mackerel shark. Nah, ini dia nih. Nah, langsungnya nih kita gebukin grey mackerel shark-nya. Ingat ya guys, kalian bisa menjinakkannya jika level kalian udah mencapai 50. Kalian bisa juga mendapatkan heart shark dengan membunuh grey mackerel shark. Itu adalah bahan untuk menjinakkan griffin. Nah, sekarang kita siap-siap nih guys, pakai pentungan untuk stun. Oke, langsung stun dong, satu kali getok grey mackerel shark-nya. Langsung kita kasih makan guys, 60 buah grey mackerel shark fin-nya. Makan ya, hiuku sayang, hiuku malang. Makan makanan ini. Aku datang untuk memberimu makan. Biar kamu gak memangsa ikan-ikan yang lainnya. Makan ya nak, makan, dimakan. Gua udah capek-capek masak, makan gak lo? Nah, udah ada icon love nih guys di atas kepalanya. Kita coba pakai snare. Oh, ternyata ini pet gak bisa dijadikan combat. Kalau gitu kita pakai saddle dan oke guys, grey mackerel shark-nya udah masuk. Masuk kemana? Kalian bisa menemukan grey mackerel shark-nya di beacon Shorten Wood Beacon. Nah, ini adalah salah satu lokasi kalian bisa menemukannya. Kalian cukup keliling aja nih di sekitar beacon di pojok-pojok peta, kemungkinan kalian akan menemukan grey mackerel shark. Sekarang gua mau nyobain nih menunggangi grey mackerel shark. Kita buka menu dan pet. Kita pilih bagian mount. Dan ini guys, grey mackerel shark-nya. Shark-nya warna biru. Biru atau abu-abu ya. Water speed-nya 8532 guys. Dan sprint speed-nya 17616 nih.
langsung aja nih. Gua cobain, gua bakal pilih silek dan oke, mana hiunya? Ini apa yang terjadi? Kenapa karakter gua jadi miring? Otaknya jadi miring. Otak gua udah miring, jangan karakter gua ikutan jadi miring dong. Wah, kancang emang. Ngomong-ngomong guys, mengenai giveaway tadi, yang akan gua giveaway ke kalian yaitu Grey Macaron Shark yang barusan gua tangkap nih. Speednya 8500. Menurut gua sih lumayan kencang ya dibanding dengan yang Macaron Shark yang kalian punya sekarang. Cara mengikuti eventnya gampang guys. Yang pertama, kalian harus follow Instagram gua. Nih, yang di pojok kanan atas nih, yang sering banget gua tampilin di setiap video gua. Dan like postingan Instagram yang ini. Dan jumlah like di video Taming Grey Macaron Shark ini yang kalian tonton ini harus mencapai 1000 like guys. Dan ketika like-nya udah mencapai 1000, pemenangnya akan diumumkan. Peserta giveaway harus di server PVP 102. Nah, buat kalian yang mau ikutan nih dan kalian main di server PVA atau PVP yang lainnya, nah, mungkin kalian berminat nih untuk main di server PVP 102. Dan syarat yang terakhir, kalian harus komen di bawah postingan Instagram ini dengan format nama karakter kalian dan tag 2 orang teman kalian. Dan gunakan hashtag Kagetora Utopia GA Februari 2019. Ingat ya guys, kalian harus mengikuti 4 peraturan yang gue sebutkan tadi. Nanti akan gue cantumin juga di deskripsi dan kalian bisa cek juga di postingan Instagram gue ini. Semakin cepat like video ini mencapai 1000, maka semakin cepat nih pengumuman giveaway-nya. Nah, itulah caranya untuk menjinakkan Grey Macaron Shark. Kalian bisa menggunakan Grey Macaron Shark Feed. Dan bahan yang paling penting itu menurut gua adalah Blue Lotus. Terima kasih buat kalian yang udah meluangkan waktunya untuk menonton video ini sampai akhir. Ingat ya guys, giveaway-nya. Like video ini. Subscribe channel Kagetora Kazama. Bagikan atau repost video ini di sosial media kalian. Thank you and bye-bye.